Hey semua, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Stefania Adelia. Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, welcome to my channel. So, di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman review aku dari chemical peeling dari something yang yang seperti ini. Dan ini mungkin banyak dari kalian yang udah review atau udah cobain, dan di sini aku udah cobain ya teman-teman. Udah 3 kalinya aku pakai. Dan ini aku pakainya tuh seminggu sekali gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku baru bisa nge-review ke teman-teman. So buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk dikasih like dulu videonya dan di-subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya, karena subscribe itu gratis. So langsung aja di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman review aku dari something AHA, PHA dan BHA dan PHA ya teman-teman. Di sini itu bagus banget. Kenapa aku mau beli si something yang ini, yang peeling solution? Karena aku lihat reviewnya, ini tuh kandungannya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi karena aku masih pemula untuk pakai chemical peeling, jadi aku beraniin pakai si something ini. Dan ternyata cocok banget di kulit aku. Kayaknya produk-produk something tuh bagus-bagus banget. Dan di sini aku mau purchase lagi untuk serum-serumnya, karena ternyata tuh banyak banget untuk serum si something yang bagus-bagus. Dan di sini aku mau mencoba atau memberanikan diri, dan nanti kalau misalnya hasilnya bagus, aku akan share ke teman-teman. Dan di sini aku karena tidak ada masalah sama something peeling solution ini ya teman-teman, ada kandungan AHA, BHA sama PHA, dan ternyata tuh bagus banget di kulit aku. Di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman si packagingnya seperti ini, dan isinya 20 ml sama seperti serum aku. Kalau misalnya teman-teman udah lihat yang Niacinamide 5% and Sabubit, ini sama juga si bentukannya, ada pipetnya seperti ini ya teman-teman, dan warnanya merah gitu. Dan di sini tuh isinya 20 ml, dan waktu aku beli harganya 80-90 ribuan. Mungkin si something tuh harganya range segitu, jadi masih terjangkau banget buat kalian yang mau merawat kulit dan mau mempunyai skincare yang harganya affordable banget ya teman-teman. Lalu untuk packagingnya sendiri, di sini ada expired date-nya, kalian bisa baca di sini aku masih lama, 05/2023. Lalu untuk fungsinya sama cara pakainya kalian bisa lihat di sini juga. Fungsinya di sini aku akan bacain buat kalian. Fungsinya membantu membersihkan pori-pori yang tersumbat, mengangkat sel kulit mati, membantu mencerahkan kulit dan menjaga kelembapan kulit. Nah, ini yang aku rasain bener banget, itu mencerahkan. Terus untuk dark spot yang ada di pipi aku yang gak sebelah sini tuh mulai memudar, sama komedo-komedo yang ada di sekitaran bawah hidung aku tuh mulai kayak berkurang gitu loh teman-teman. Jadi aku suka banget sama hasil yang aku sudah pakai dari something ini ya teman-teman. Lalu untuk cara pemakaiannya, jadi untuk klaim dari fungsinya ini sendiri menurut aku benar banget untuk melembabkan, iya, untuk mencerahkan, iya, karena dark spot yang ada di daerah pipi aku yang tadinya gelap itu agak memudar, karena ini bagus banget untuk mencerahkan. Pastinya juga untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat yang ada di wajah kalian. Lalu untuk cara pemakaiannya, jangan digunakan pada kulit yang basah. Cuci muka dan tunggu hingga kering, hingga kulit mengering. Gunakan pipet untuk mengaplikasikannya 5-10 tetes ke area wajah dan leher. Hindari area mata, jadi nggak boleh kena mata ya teman-teman. Terus tunggu selama kurang lebih 10 menit, basah dengan air hangat dan bersihkan. Dapat digunakan 2 kali seminggu. Nah ini dia, aku mau pakai serum somethingnya ya teman-teman. Ini aku akan buka terlebih dahulu dari tubnya atau dari packagingnya. Ini aku akan aplikasiin ke seluruh wajah aku, dari dahi, pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan, lalu aku baurkan secara merata. Dan ini aku aplikasiin ke seluruh wajah aku, dan aku utamain di bagian hidung
aku yang banyak komedonya, aku tetes-tetesin lagi untuk pipi aku, pokoknya secara merata ya teman-teman. Ini pokoknya aku tambahin lagi untuk pipi sebelah kanan, aku baur-baurin seluruh wajah aku, bagian hidung aku, pokoknya aku ratain semua peeling solution gel ini ke seluruh wajah aku ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian lehernya juga. Ini dia teman-teman, udah aku tunggu kurang lebih 10 menitan dan wajah aku nih kelihatan glowing, bersih banget. Dan ini aku mau bilas pakai air hangat. Ini dia teman-teman, sudah aku bilas pakai air hangat dan aku keringkan menggunakan tisu ya teman-teman. Nah ini enak banget, lembab banget di kulit aku dan bikin wajah aku tuh bersih. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini aku tidak pakai sabun lagi ya teman-teman, cuma aku bilas aja pakai air hangat. Nah di sini tuh rekomendasinya bisa dipakai untuk seminggu 2 kali, tapi karena aku masih pemula dan aku lagi coba-coba, jadi aku pakainya tuh seminggu 1 kali aja. Jadi teman-teman pastiin cara pemakaiannya gampang banget. Setelah kalian cuci muka, pokoknya tunggu wajah kalian tuh kering. Setelah itu sudah kering, kalian bisa menggunakan si something peeling solution ini ke wajah kalian. Pokoknya 5-10 tetes di area wajah dan leher ya teman-teman. Pokoknya hindari untuk area mata teman-teman. Jadi setelah itu kalian bisa tunggu maksimal 10 menit, nggak boleh lama-lama ya teman-teman. Biasanya aku tuh 7-8 menit, aku atur stopwatch, jadinya aku 8 menit udah beres. And then langsung aku cuci muka gitu ya teman-teman. Setelah cuci muka, pakai air hangat. Aku cuci mukanya biasanya langsung bilas aja pakai air hangat, nggak pakai sabun muka lagi gitu ya teman-teman. Dan ini menurut aku tuh oke banget, dan untuk efek mencerahkannya dapet, terus untuk menghilangkan udah bekas jerawat juga dapet. Dan karena ini tuh peeling solution, ada AHA, BHA, PHA, bagus banget untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Untuk kulit yang kering juga bisa, karena ini ada kandungan AHA. Terus untuk kulit-kulit yang berminyak ada BHA-nya, bagus banget. Sama PHA yang untuk menggabungkan antara AHA dan BHA itu sendiri, jadi untuk menetralisir gitu ya teman-teman, bagus banget. Jadi kalau misalnya menurut aku ini tuh semua jenis kulit cocok, dan kalau misalnya kalian tuh baru pemula untuk mau cobain, ini cocok banget buat teman-teman karena kandungannya tuh nggak terlalu banyak. Di sini tuh ingredients-nya ya, AHA-nya 3%, BHA-nya 1%, sama PHA-nya 2%. Jadi ini aku rekomendasiin buat teman-teman, buat para pemula, dan buat teman-teman yang kulitnya kusam, kulitnya pingin cerah, kalian tuh bisa pakai si something yang peeling solution ini ya teman-teman. So mungkin segitu dulu aja video aku, nanti aku akan kasih lihat juga linknya ini, kalau aku akan kasih lihat cara pemakaian aku seperti ini. Dan itu hasilnya enak banget, kita tinggal pakai 5-10 tetes di area wajah kita sama leher. Setelah itu kita langsung tunggu aja maksimal 10 menit, lalu kita bilas pakai air hangat gitu ya teman-teman. So mungkin segitu dulu aja video dari aku, semoga teman-teman suka. Please komen aja di bawah kalau misalnya teman-teman suka sama video-video kayak gini. Thank you for watching and see you in the next video ya. Bye-bye!